بالله العظيم الفاتحة أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوخ وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا الغيظ قلوبنا ويجرنا من المضلات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Palangkaraya Kalimantan Tengah, para alim ulama, guru-guru agama, bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita semua dapat hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir pada malam hari ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah dan kita diberikan curahan rahmat, maghfirah dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang ulun hormati dan ulun muliakan, di dalam ibadah salat di samping ada hal-hal yang bersifat syarat. Syarat itu terbagi dua, ada syarat sah, syarat wajib. Ada yang rukun. Rukun itu adalah yang terkait dengan perbuatan di dalam ibadah sholat, yang terbagi kepada rukun qalbiyah yaitu niat, rukun fi'liyah berupa gerakan, rukun qauliyah berupa ucapan, dan rukun yang bersifat tertib. Lalu ada juga yang hal-hal yang terkait dengan makruh dalam sholat, dan ada hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Nah, dalam kesempatan malam yang mulia ini kita akan menjelaskan dalam waktu yang singkat berkaitan dengan hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Yang sunnah ini pun terbagi tiga sebenarnya. Ada sunnah sebelum sholat, as-sunnanu qobla sholat, as-sunnanu fi asna'is sholat, sunnah ketika mengerjakan sholat, as-sunnah qobla sholat, dan sunnah mohon maaf ba'da sholat, ada sunnah yang setelah sholat. Nah, malam ini kita fokus kepada sunnah yang terkait dengan sebelum sholat dan pada saat sholat. Apa saja yang disebut dengan sunnah di situ? Sunnah dalam fikih itu kan artinya adalah sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan
itu tidak berdosa, tidak mengapa, atau kalau dalam bahasa Spanyolnya kada apa-apa. Itu menurut definisi fikih. Tetapi kalau orang yang membahas ilmu tasawuf, akhlak, sunnah itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan dia merasa rugi, dan kalau dikerjakan akan menambah keindahan dan keutamaan daripada ibadah. Nah, itu ngarannya sunat dalam definisi ilmu akhlak dan tasawuf. Tapi kalau dalam fikih, sunat tidak dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan dapat pahala. Nah, tapi kalau kita ingin mengambil yang tingkatan daripada ilmu tasawuf, sunnah itu adalah sesuatu yang kalau kita tinggalkan itu kita merasa rugi. Nah, apa saja yang disunnahkan di dalam sholat, maka kita yang di dalam sholatnya sendiri, yang sebelum sholat, yang paling penting melunasan sholat dalam sholat berjamaah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersabda mengingatkan, sawu fakum, atau beliau juga sawu wa'tadilu, yang artinya apa? Luruskan, rapatkan. Nah, itu artinya. Lain sawu lah, kalau sawu itu buah. Tapi kalau sawu, ratakan. Wa'tadilu, ratakan. Lah. Kalau kita mendengar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada wasiddul khalal. Rapatkan saf itu sampai bahu itu kemudian bertemu. Nah, itu siddul khalal. Rapatkan bahu-bahu kita. Nah, itu yang disunahkan. Yang kebalikannya adalah makruh hukumnya bagi kita dalam sholat berjamaah, merenggangkan saf. Tapi jangan juga terlalu rapat. Ini saking rapatnya, ujar Ustaz Beri, pada kau behinak, hendak sujud aja. Pada, nah, itu karapat benar, rapat benar lah. Nang sadang-sadang aja rapatnya. Nah, itu. Jadi meluruskan, merapatkan saf. Enggak, sawu sufufakum rahimakumullah, ratakanlah saf kalian. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Nah, itu salah satu doa Nabi di dalam ketika sebelum sholat beliau meluruskan. Maka kalau kita jadi imam, maka tugas kita disunahkan untuk mengingatkan makmum agar meluruskan, merapatkan saf, mengisi yang kosong. Ini kadang-kadang jamaah koler berjalan, di sana masih kosong, di sini ngisi. Padahal di sebelah kiri masih kosong, saf depan masih kosong. Maka kata Rasulullah, seandainya umatku tahu kelebihan saf depan, maka untuk bisa duduk paling depan mereka akan berundian. Wah, lah, ini punya kelebihan orang-orang yang ada di saf paling depan. Jadi jangan koler, jangan takutan masbuk. Ini saking pemalarnya masih di sana. Saking hendak dapat, santai saja. Masbuk pun gak ada apa-apa juga, asal jangan 5 kali datang 5 kali masbuk juga. Nah, yang penting jangan tergesa-gesa. Nah, Nabi pernah menegur sahabat, kenapa? Karena untuk saking hendaknya sembahyang berjamaah tidak ketinggalan rakaat, masih jauh di belakang orangnya sudah banyak ini gitu kan. Jadi Nabi jangan lagi kayak itu. Nah, jadi ini kita mengisi saf yang di sana. Kalau masbuk tidak apa-apa, enggak apa-apa pada. Nah, itu. Kemudian apalagi yang disunnahkan di dalam sebelum sholat itu adalah melakukan azan dan iqamat, itu disunnahkan. Nah, apalagi kalau sholatnya sholat jamak qasar, maka sunnahnya setiap sholat itu dikumandangkan iqamat minimal. Misalnya jamak qasar zuhur lawan asar, maka ketika zuhur iqamat, setelah itu selesai berdiri lagi iqamat lagi untuk sholat yang kedua. Nah, itu jadi azan dan iqamat. Lalu yang kemudian juga bagi laki-laki disunahkan merenggangkan kaki sekira satu jengkal, sedangkan bagi perempuan adalah merapatkan kaki. Nah, ini jadi batis kita itu jangan juga saking handaknya, karena ini luka ini batis, ini kalau kambing lewat misalnya, nah ini
Satu jengkal kan gini aja. Kan bagus kelihatan kan. Coba mun ka ini kada baik juga. Atau terlalu ini. Yang disuruh merapatkan itu adalah di bagian bahu sini. Nah itu disunahkan bagi kita ketika dalam sholat berjamaah. Nah bagi yang menganut mazhab Imam Syafi'i disunahkan melapalkan niat. Lah bagi yang menganut usolli sunnat usolli fardal maghribi, tujuannya apa? Talafuz niat itu supaya apa namanya ya, memperkokoh memperkokoh niat. Ini bagi yang terbiasa memakai, bagi yang kada memakai lapas ya kada usah menyalahkan ampun orang. Nah, masing-masing ada argumentasinya masing-masing. Imam Syafi'i kenapa menggunakan lapas? Karena itu membantu kita untuk mengokohkan niat kita. Nah, ketika kita mengucapkan usolli itu batin kita kan ikut juga itu. Nah, itu fungsinya melapaskan daripada niat. Kalau misalnya kada sempat melapas kan sah saja. Enggak apa-apa. Nah, itu. Nah, selanjutnya kesunahan di dalam sholat mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan itu sunnah. Kalau ada orang kada mengangkat tangan, jangan ribut. Bahkan kalau kita melihat orang sembahyang misalnya lah di Masjidil Haram itu ada nang tangannya gini aja misalnya kan, ada mengangkat tangan, ada nang sambil mengikut HP, nah ada nang sambil berjalan. Nah itulah beda-beda mazhab. Nah kita yang menggunakan versi ini ya kita gunakan gitu kan, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mengangkat kedua tangan, nah ini kan macam-macam juga versinya. Yang diajarkan oleh Rasulullah, kedua tangan laki-laki itu agak direnggangkan, agak renggang kalau lakian lah. Nah, renggang sejajar dengan kedua daun telinga. Boleh boleh diucapkan beriringan dengan takbir. Takbiratul ihram itu kan, takbiratul ihramnya itu rukun, mengangkat kedua tangan. Allah sudah boleh, atau mengangkat tangan dulu. Allah hanya tadudi. Nah, itu jangan Allah akbarnya hilang timbul, atau ber jarbarnya aja terdengar. Nah, inilah Allahu akbar. Nah, itu kan takbiratul ihram. Ada juga versinya yang ini sejajar dengan bahu. Nah, itu versinya ada nang terbiasa kayak ini pakai aja ini lah. Nang kedada tuh Allah. Nah, itu kedada itu. Nah, ada juga yang Allahu akbar langsung juga. Nah, ini karena mengangkat tangan itu hanya sunnah, tapi apa salahnya? Ini kan simbol sebenarnya. Dalam ibadah sholat itu ada makna simbol dan ada makna hakikatnya. Kenapa kita mengangkat tangan Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Menurut para ulama ini cara orang di dunia ketika orang menyerah itu pasti kayak ini. Allahu Akbar, simbol kita menyerahkan diri kita kepada Allah yang Maha Besar. Nah, ini tangan kita Allahu Akbar lah. Nah, itu. Nah, jadi sunnah mengangkat tangan itu ada empat tempatnya lah. Yang pertama saat takbiratul ihram, yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua saat ruku. Nah, ruku sunnah juga. Allahu Akbar. Nah, itu sunnah. Iktidal, bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sunnah. Lalu kemudian berdiri dari tasyahud awal. Rakaat kedua sunnah, berarti rakaat kedua berdiri dari rakaat pertama tidak disunnahkan kita mengangkat kedua tangan. Begitu juga pada rakaat ketiga pada sholat isya, sholat zuhur, sholat asar lah. Nah, itu jadi pada saat takbiratul ihram ruku disunnahkan kita mengangkat kedua tangan, i'tidal bangkit dari ruku disunnahkan mengangkat kedua tangan, dan berdiri dari tasyahud awal pada saat sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau subuh kada dapat tasyahud awal kan, hanya dua rakaat. Nah, waktu kesunahan mengangkat tangan ini habis dengan selesainya takbir lah. Jadi sebagian ulama mengumpulkan sunahan mengangkat kedua tangan ini dengan itu ketika takbiratul ihram, ketika itidal lah, ketika berdiri. Nah, ketika itidal sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kan kita terbiasa juga mengucapkan sami Allahu
liman hamidah. Maka ada bacaan yang bagus, yaitu Rabbana lakal ham, atau Rabbana walakal ham. Wahai Tuhan kami, segala pujian hanya untukmu. Seorang sahabat pernah membaca ini, lalu Rasulullah bertanya habis salam, manil qail kaza wa kaza, siapa tadi yang membaca yang Rabbana walakal ham tadi? Dalam versi hadis itu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu bacaannya, Rabbana walakal ham hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lalu kata sahabat saya, wahai Rasulullah, apa jawab Nabi? Aku melihat lebih dari 60 malaikat berebut mencatat apa yang kamu baca tadi. Walah, jadi ini luar biasa. Yang kedua, disunahkan meletakkan tangan kanan sekaligus jarinya di pergelangan tangan kiri dengan menggenggamnya. Nah, inilah sudah tahu seberataan kita. Jangan mentang-mentang jam tangan hanya tahu dibalik. Oh, ini misalnya jam tangannya larang lagi, 200 juta harganya, jadi dibalik kayak ini supaya tahu orang seberataan gitu kan. Maka tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Lah, meletakkannya tepat di bawah dada di sini. Nah, ada juanang di sini. Lah, silakan aja masing-masing. Kalau di wadah orang lain tuh ada juanang di sini, nah, ada juanang di sini. Nah, itu kayak orang sepak bola kan. Nah, itu masing-masing ada dalilnya. Nah, kita pakai masing-masing aja yang sesuai pengetahuan kita, dari mana kita dapat ilmunya. Yang penting ada dalilnya. Nah, Nabi itu menurut riwayat meletakkan kedua tangannya paling sering di dada. Di dada itu kan macam-macam lah, ada yang di sini, ada di sini gitu kan. Nah, itu ada yang di perut. Nah, di perut tuh apa filosofisnya aja? Itu supaya menjaga perut kita dari dosa perut. Nah, itu maknanya. Lalu kemudian yang berikutnya, melihat ke tempat sujud lah. Nah, melihat ke tempat sujud itu disunnahkan. Membuka mata, melihat di tempat sujud, membuka mata, maka makruh orang sholat berjamaah memejamkan mata. Kecuali di muka ini ada gangguan. Gangguan itu macam-macam kan, misalnya ada apa, misalnya TV hidup kah misalnya di rumah kan, lagi tadi lagi sembahyang TV lagi mati, hidup listriknya, hidup sekiranya lagunya lagu dangdut. Nah, ini akhirnya pajam matanya misalnya lah. Nah, itu ada juga orang terbiasa memejamkan mata itu supaya konsentrasi gitu kan. Nah, tapi yang sunnahnya adalah dengan membuka mata menatap ke tempat sujud, jangan mata kayak CCTV ngumpuliling mata kayak ini. Nah, itu nah. Kemudian yang berikutnya, membaca doa iftitah. Lah, membaca doa iftitah itu versinya macam-macam. Doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah, nah itu versi yang pertama tuh. Di dalam hadis sahih diriwayatkan ketika sahabat membaca itu, sahabis salam Nabi bertanya, manil qail, siapa tadi yang membaca Allahu akbar kabira? Lalu sahabat tadi mengatakan, saya wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Ajibtulaha futihat laha abwaabus sama. Saya kagum dengan bacaan tadi, dibukakan pintu langit, ujar Rasulullah. Versi yang kedua, ada juga yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya lah, kama ba'ata bainal masyri wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nah, itu tuh makna daripada doa iftitah yang kedua tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyri. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, hapuskanlah diriku dari segala dosa. Kama yunaqqal tsaubul abyadu minad danas, sebagaimana baju yang bersih putih itu hilang darinya segala kotoran. Nah, itu makna daripada doa iftitah. Nah, silakan pian pakai nang mana. Doa iftitah ini disunahkan dengan 5 syarat. Jika seorang makmum, maka sunnah membaca doa iftitah kalau ia menemukan imamnya dalam posisi berdiri. Maka tidak sunnah untuk membaca doa iftitah jika menemukan imam dalam posisi ruku. Nah, misalnya imamnya itu sudah hendak habis sudah bacaannya, lakum dinukum, kita hanya rumpat bergabung, Allahu Akbar, sudah tahu aja imamnya hendak ruku masih Allahu Akbar kabira. Nah, itu
itu jangan. Maka disunahkan kita langsung membaca surat Al-Fatihah. Langsung saja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa dapat kita Fatihah? Imamnya sudah sujud. Misalnya sampai ihdinash shiratal mustaqim, kita ikut sujud. Kenapa? Bacaan kita pada hakikatnya sudah ditanggung oleh imam. Nah, itu. Yang kedua, tidak khawatir sebagian Fatihah bisa terlewatkan bersama imam jika membaca doa iftitah. Maksudnya imamnya membaca, kita ketika kita berimaman, kita tahu imam ini orangnya ekspres. Ekspres itu apa? Biasanya alif lam mim aja, alif lam mim Allahu Akbar misalnya lah, atau kul huwallahu ahad. Maka ketika kita sudah tahu imamnya ini biasa membaca surah ayat-ayat pendek, kita bergabungnya sudah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan lagi kita membaca doa iftitah. Atau misalnya imam waladdallin amin, maka tidak usah membaca doa iftitah, langsung saja membaca suratul Fatihah. Jangan dikarasi. Nah, itu jangan dikarasi lah. Itu. Jadi kesunahan surat iftitah, doa iftitah ini ketika kita normal mengikuti imam dari awal. Nah, itu karena Fatihah itu rukun, doa iftitah itu sunnah. Lalu kemudian yang berikutnya, ketika membaca surah disunnahkan membaca dengan waqaf pada setiap akhir ayat, terutama surat Al-Fatihah disunnahkan, dianjurkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu sunnah. Walaupun kalau orang mawasol menyambung juga tidak apa-apa. Sebab sering aja kita dengarkan imam Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Apalagi tarawih. Tarawih kadang-kadang bila imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bungulnya imam nang ini ujar makmum. Ya kalau lah. Jadi imam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kada apa-apa. Mawasal menyambung asal bacaannya bagus, rukun Fatihahnya. Kadang-kadang Malik Yaumiddinnya nang salah. Ma-nya panjang dipendekkan, itu yang keliru. Arrahmanirrahim Malik Yaumiddin. Nah, kita yang menggunakan qiraat Imam Asim jelas kada sempurna, kurang alifnya, Fatihahnya tidak sah. Tidak sah Fatihah, salat kita batal. Maka mimnya Maliki Yaumiddin. Nah, ini kita hati-hati membaca Maliki Yaumiddin. Nah, itu jadi disunahkan membaca Al-Fatihah itu wakaf pada setiap akhir ayat. Nah, ada juga viral, viral itu di Facebook, bahwa menurut salah seorang ulama qiraat tidak boleh berwakaf pada Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itulah. Memang kalau yang paling sempurna menurut qiraat Imam Asim dari Tariq Shatibiyah itu, kalau kita napas kita panjang, maka yang paling abdal itu adalah jangan berhenti pada kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi itu kalau kondisi normal panjang kita sanggup, tapi kalau kondisi nafas kita yang pas-pasan, boleh saja berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah. Jadi di situ pun ikhtilaf. Ulun sudah beberapa kali menanyakan itu dengan ahli qiraat Kiai Haji Ahsin Soko, beliau juga mengatakan boleh berhenti pada ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau napas kita memungkinkan, panjang, masih sanggup, yang paling afdal, yang lebih utama. Nah, ini lebih utama itu bukan berarti yang pertama tadi salah lah. Yang ini lebih utama kalau kita bisa mengamalkannya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya lebih utama. Ada juga yang mengambil jalan tengah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lalu diulangi lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, silakan saja. Nah, itu tidak jadi masalah. Lah, sambartaannya bujur, nang bujur itu nang ada sembahyang. Nah, kemudian yang berikutnya disunahkan ketika setelah membaca surat Al-Fatihah, maka kita membaca surat-surat yang pendek. Yang pendek kan? Nah, itu surah-surah yang pendek saja, yang tidak terlalu panjang. Apalagi kalau surat berjamaah, imam makmumnya banyak yang musafir atau banyak yang sepuh, yang kada tapi kau berdiri lagi asam urat, jangan tapi panjang-panjang. Nah, itu sahabat Nabi pernah ditegur, ikam, ujar Nabi, hendak mengolah orang bukahan kah dari masjid? Kenapa? Karena rakaat pertamanya surah Al-Baqarah tadi. Nah, ujar Nabi lawan sahabat tadi, ikam hendak mengolah orang bukahan kah dari sembahyang berjamaah? Artinya yang sedang aja, jangan juga terlalu handap. Alif lam mim, Allahu akbar. Kasihan kayaknya membaca bismillahirrahmanirrahim Fatihah belum tuntung kan. Nah, inilah. Nah, memang kata Imam Nawawi, membaca Al-Qur'an yang paling afdal itu adalah ketika di dalam salat. Nah, itu sunnah membaca Al-Qur'an pendek, misalnya di surah salat Maghrib Al-Yakafirun dengan surah Al-Ikhlas lah itu. Nah, itu kemudian yang lain juga. Kemudian sunnah mengeraskan suara di dalam 10 salat. 10 salat disunahkan mengeraskan. Lah, yang pertama salat subuh, kedua salat Jumat, yang ketiga dua rakaat pertama Maghrib, Isya. Nah, itu sunnah. Lalu kalau ada orang misalnya sembahyangnya nya kada banyaringan, itu sah aja. Lah, misalnya imamnya nih kada ingat, lalu Maghribnya pinahinip. Lah, jangan kita bersuara, "Oh, Mam," misalnya. "Mam," akhirnya kita nang batal lah. Umpati aja kita, artinya kita membaca Fatihah sorangan juga tetap sah sholat kita, cuma dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Disunahkan Maghrib, subuh, Isya, dua rakaatnya yang pertama itu adalah jahar. Lalu apalagi sholat tarawih, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat witir. Nah, lah, itu adalah sholat-sholat yang disunnahkan untuk menjaharkan atau mengaraskan suara. Nah, kemudian yang berikutnya membaca tasmi' sami'allahu liman hamidah, yaitu lafaz yang disunnahkan baik bagi imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Ah, sunnah hukumnya. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Mun hendak tambah tadi, Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham, itu disunahkan. Nah, ini kita yang harus hati-hati menjaga-jaga. Kadang-kadang tumakninah kita itu terlalu sempit lah. Sami'allahu, misalnya sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu kan hampir tidak ada jeda. Jadi sami'allahu liman hamidah, maka diberikan jeda tumakninah. Yang paling afdal adalah dengan kadar membaca tasbih 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, Allahu akbar. Tak panjang sedikit lagi, bagus lagi. Asal jangan 2 menit aja tamandak. Itu dikira imamnya kenapa nih kira-kira. Nah, itu. Kemudian disunahkan membaca takbir intiqal dalam setiap perpindahan rukun. Jadi kalau ada orang kada membaca takbir, sah aja. Misalnya inya ruku kada bertakbir juga sah, tapi kada dapat keutamaan. Itu aja. Sah aja kalau orang sembahyang kada membaca takbir. Takbir intiqal lah, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama, itu yang rukun. Kalau ketinggalan itu tidak sah sholat kita. Takbir pertama. Makanya bagi imam tuh supaya dinyaringi, Allahu akbar. Nah, itu. Jangan ada yang Allahu akbar, silakan. Karena di situ tidak ada hukumnya beda
membaca Al-Quran dengan yang di luar Al-Quran. Coba dengar orang membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nggak apa-apa, lebih itu. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran, membaca lebih Allah, nah itu offset ngarannya, lah bisa kartu merah. Itu kalau membaca Al-Quran. Tapi kalau yang dibaca bukan Al-Quran, nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian yang keberikutnya, saat ruku sunnah meratakan punggung dan leher, disunnahkan meratakan. Lah, mun ada orang kada rata, kada apa-apa juga, itu sunnah. Tapi sunnah tuh pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk kesehatan kita lah. Nah itu, nah disunnahkan meletakkan kedua tangan kita pada lutut. Nah, Nabi itu kalau ruku dua tangannya memegang lutut. Ini ada juga Allah. Kayak anak senam sih, Din. Ini aja nah. Jadi lutut mata itu kan. Nah, saking ratanya punggung Rasulullah ketika ruku, itu kalau ditaruh air katanya air itu pasti tidak akan tumpah gelasnya. Nah, itu. Coba kita baca amin misalnya, atau suruh mamanya kama ano memvideo itu rata kada kira-kira. Tapi kalau sakit pinggang jangan dikerasi lah. Kada usah. Islam kada tidak memberatkan umatnya dalam hal yang demikian. Membaca doa kunut bagi yang berkunut di tempatnya dengan menggunakan kalimat jama' disunahkan. Kalau kita berjamaah jadi imam, imamnya menggunakan domir jama' Allahumma dina lah. Tapi kalau sendirian Allahumma dini fi man hadait, hendak babini belum ada duit. Nah itu doa kunut lah. Nah doa kunut, nah ini doa kunut itu tadi, Allahumma hdini fiman hadait. Nah, kemudian saat duduk di antara dua sujud melakukan duduk iftirash. Duduk iftirash adalah posisi mata kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Duduk iftirash itu kalau kita duduk di rakaat pertama, kedua, ketiga itu duduk iftirash namanya. Lah, tapi kalau duduk rakaat keempat namanya duduk tawarruk. Dalam mazhab Syafi'i rakaat terakhir duduknya tawarruk. Tawarruk itu apa? Pantat kita, burit kita itu ke lantai. Lalu kaki kiri kita dimasukkan, kan gitulah. Nah, itu. Tapi dalam mazhab yang lain itu versinya beda-beda. Ada yang duduk tawarruk terus dari rakaat pertama sampai duduk iftirash rakaat pertama sampai, coba aja kalau buhan pian nang haji atau umroh lihati ya di muka tuh rakaat terakhirnya duduk iftirash terus, jangan dikatakan salah, beda-beda ulama imamnya. Nah, bagi yang menggunakan mazhab Syafi'i ketika duduk tahiyat akhir duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu ketika pantat duduk di lantai lalu kaki kiri kita itu masuk ke bagian kaki kanan lah. Jadi itu ikhtilaf, jangan mengutil salah misalnya. Itulah, nah ini kita harus belajar perbedaan ikhtilaf itu macam-macam lah versinya. Nah, membaca doa salawat sempurna untuk baginda Nabi Muhammad disunahkan, karena yang rukunnya itu hanya sampai kepada Allahumma sholli ala Muhammad, itu sah sudah sembahyang pian. Tapi kalau ada yang menyambung wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid, maka itu adalah sunnah. Labihannya itu adalah bonus yang diberikan Allah pahala. Jadi misalnya tasyahud awalnya Allahumma sholli ala Muhammad, tasyahud akhirnya juga adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau sampai ali Muhammad, maka itu sudah sah. Nah, itu ini supaya kita bisa memahami, supaya jangan kita menyalahkan apa yang dikerjakan orang lain yang mungkin berbeda dengan punya kita. Nah, disunahkan juga sehabis membaca tahiyat itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, Allahumma ufirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosaku yang telah lewat, wa ma akhartu yang akan datang, wa ma asrartu yang tersembunyi, wa ma a'lantu yang tampak, wa ma anta a'lamu bihi minni yang engkau lebih tahu daripada ulun, ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ada juga yang menamakan subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah itu kalau hendak versi yang panjangnya. Tapi kalau sudah parut, punya rasa sakit, hendak keluar, sudah bahera, sudah jagain tuntung, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum. Daripada takantut, ya Allah. Nah itu. Kemudian sunnah yang berikutnya, membaca salawat, mengucapkan salam. Yang kedua itu sunnah. Salam yang pertama rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Takantut, sah sudah pian. Tapi ujar Habib Umar, bila salamnya hanya sekali saja, kada usah menoleh ke kanan. Lah, misalnya kita hendak salam sekali saja, assalamualaikum warahmatullahi. Kayak itu aja, kada usah kayak ini. Kena bahirian yang di kiri ini. Kenapa aku ada janguki juga gitu kan? Nah itu, nah itu lah. Lalu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu adalah sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat kita. Nang lainnya misalnya membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, disunahkan pada Fatihah yang pertama. Rakaat pertama itu disunahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah. Nah, adapun yang lain misalnya ulama menganjurkan, walaupun tidak ada nabi menyebut, tapi bagus tuh. Misalnya sebelum sholat kita membaca qul a'udzu birabbin nas, itu kita meminta perlindungan dari Allah supaya dalam sholat itu kan ada di situ min syarril waswasil khannas, dari yang mawaswas. Karena sembahyang ini walaupun hanya 4 sampai 5 menit, waswasnya luar biasa. Kadang-kadang hanya takbir aja pikiran kita sudah melayang ke sana kemari, melayang ke semifinal Euro, melayang ke semifinal Copa America, ya kalau lah melayang ke toko, melayang ke rumah makan dan lain sebagainya. Ya kalau lah kadang-kadang imam pelabihan rakaat aja kita kada ingat juga. Ada tahu juga ajar umpat imam aja. Nah, ini imamnya. Nah, ini sama-sama imam lama kada ingat rakaat juga. Barelaan he. Sama-sama kada ingat, ya kalau jakanya makmum ingat bisa subhanallah misalnya. Nah, inilah itu makanya kenapa kita sehabis salat itu selalu mengucapkan istighfar. Karena sholat kita itu jauh dari sempurna. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan dalam ibadah sholat kita. Maka sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan, mudah-mudahan itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu yang kita kerjakan. Sabiri sampai kalau sudahlah. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun ini sudah pernah kita pelajari, semakin sering kita saling mengingatkan, mudah-mudahan semakin memantapkan ibadah kita. Karena ilmu itu harus lebih didahulukan daripada amal. Amal kada ada ilmunya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma Allahumma yassir lana wa li ahlina ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta Nastaghfiruka wa natubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.